Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini kita coba untuk menangkap ikan malam ya, karena ini sudah malam juga. Dan kita cek dulu ranking gue, 76 di global, lame ranking pertama sekarang. Makin insomnia turun kedua. Dan kalian lihat poin mereka tidak berbeda terlalu jauh guys ya, 300, 200, beda 100 poin doang sama si 100 berapa tepatnya, pokoknya satusan lah. Oke, malah batuk ini. Sama orang Orea ini beda banyak guys, pokoknya 300 lah ya. Dan di lokal gua ranking 16. Dan sekarang kali ini guys, di video kali ini gua mau menangkap ocean sunfish ya, habis itu terakhir wolf eel lah. Soalnya yang wolf eel itu paling susah guys. Oke, sekarang gua mau ambil dulu, bukan ambil, beli guys. Ini lagi dua kali itu lah. Oke, gua udah beli 2 dan jumlahnya sudah 20-an lah. Dan sekarang kita ke Costa Rica, bukan anjing. Ke Alaska, guys. Oke, okay, let's go. Agak nge-lag ya. Di sini kita ke pojok kiri bawah, guys. Di halibut. Di tempatnya halibut juga sih. Ini spotnya bisa dapat halibut juga guys, nggak tahu lah. Bisa jadi dapat halibut. Kayaknya dulu gue pernah dapat halibut guys di sini guys. Bukan di sini ya, maksudnya di spot yang akan kita tuju, di UFO spot Arctic Depth. Coba dulu kita ke pojok kiri bawah ini guys ya. Oke, di sini namanya apa ya? Gue lupa. Clark's Point. Mungkin tidak sampah yang baru itu ada di sini, guys. Cobalah gue cast and drill ya. Siapa tahu di sini, guys. Kita coba 10 menit, guys ya. Kelamaan ya. Sebentar aja lah. Malah dapat ikan. Rogai rockfish. Oke. Cast and reel saja guys ya. Ini malah gua nyari sampah. Habis ini kita ke halibut cove. Janganlah. Halibut gue udah dapat guys ya. Habis ini kita nyari ocean sunfish ya. Gue mau cast and drill di sini sebentar sampai mendapat satu sampah sajalah. Kita cek sampah apa yang akan kita dapatkan guys. Apa mungkin sampah yang baru itu guys ya? Malah dapat ikan mulu guys. Hey, big mouth scoping. Bentar kita lurusin posisinya mungkin ya. Coba kayak gini guys. Oke, cast and drill sebentar di bagian ini. Malah dapat ikan kayaknya lagi guys. Kita juga masih belum mendapat seal ya. Kalau ada yang dapat seal pasti bakalan heboh guys. Creature yang paling terakhir belum pernah ada orang menemukan. Oke. Apa ini? Ikan lagi guys ya. Dolly Warden.
Okay, wait. Wait. Enggak ada sampah yang naik ini. Gua malah jadi nyoba nyari sampah di sini, guys. Tiba-tiba aja, guys, baru kepikiran. Karena ada sampah baru yang di update ya di Alaska dan di Great Lakes, dan bentuk bayangannya itu sama, guys, di bestiary, guys, ya. Oke, nggak dapat-dapat. Satu sampah aja dah. Habis itu kita nyari ocean sunfish. Alah, marah. Dapat ikan big mouth sculpin kayaknya ini. Nggak dapat dong. Gua usir sih ikannya. Guys, susah nyari sampah di sini. Wow, itu ada ikan besar, guys. Coba gua pancing ya. Jangan-jangan ini Dolly Varden. Nice. Got it, guys. Ikan apakah ini? Nah, seperti dugaan gua sih. Tapi gua nyangka ini nggak mungkin ada di sini, guys. Steelhead. Ternyata ada juga, guys. Ini sambungannya dari Seal Bay, guys, ya. Oke lah, cast and reel dulu. Gak ada satupun. Gak ada satupun creature atau sampah yang naik, guys, ya. Hey. Susah juga ini. Oh, sampah akhirnya, guys. Apakah sampahnya yang di sini? Anjing, walrus tusk. Oke, gue tampung aja. Oke, udah dapat satu ya. Jadi kita sekarang mencari ocean sunfish. Oke, gua lempar dulu. Pakai yang dua biji ini dulu, guys. Ah, kejauhan. Sama aja lah. Oh, langsung rare fish, guys. Oke. Guys. Jangan luling cot dong. Males banget gua. Konsentrasi dulu, guys, ya. Oke, dikit lagi. Berasa jauh banget, guys. Padahal dikit lagi nyampe ini. Malah menjauh ikannya, ngamuk lagi dia. Oke, sabar. Dikit lagi. Gimana sih? Right, kita nunggu ikannya kecapean, guys. Alah, halibut. Gak lebih banyak pun dari yang kemarin. Oke, okay. Next fish, guys. Kayaknya agak susah, guys, nemu ocean sunfish-nya ya. Coba aja lah. Right. Nice. Alah, bukan. Masih ada 20 biji, guys. Burbot. Gua bakalan panen burbot kayaknya di sini.
lempar. Okay. Lah. Waduh, malah sampah. Aduh. Anjing, meteorite. Oke. Zong gua tadi ya. Oke. Gat. No. Come on, dude. Aduh, dua kali guys lolos ikan gua. Alah, ikan kecil lagi. Males gua. Tangkap ini aja mungkin. Oh, creature guys. Galau banget gua. Oke. Okay. Not yet. Guys, ah. Woohoo. Ngarep banget guys dapat ikan lain, creature lain ya yang rare. Siapa tahu kan. Selalu ada kemungkinan. Oke. Okay. Kita nyari ocean sunfish. Tapi zong guys. Oke, gue tangkap ini aja lah yang ada aja. Seadanya aja nggak apa-apa. Guys, dapat. Buset, bye. Malah dapatnya sockeye salmon. Oke, tangkap ini dulu satu. Ini kayaknya steelhead sih. Dari besarnya bayangan. Not yet. Guys, dapat. Ikan apa ini? Burbot kah? Burbot tanya. Oh, new record for me guys. Jual saja itu nanti ya. Oke, okay, masih ada 16. Oke. Okay. Kayaknya gue balik dulu, guys. Alah. Kan kecil ini. Guys, enggak dapat. Ngarepnya dapat ocean sunfish. Ngarepnya dapat seal. Yellow Iris Lord, ikan mahal ini guys. Aduh, ini dong. Oke, coba gua tangkap ini dulu. Dapat. Aduh, buang, buang, buang. Tunggu ada ikan lewat enggak? Kita nyari ikan lewat dulu, guys. Ah, ini dia. Oke. Okay. Cut. No. Bisa gitu guys, rasanya udah tepat ya. Perasaan gue udah pas. Minta kabur. Oke. Gue lanjutlah pakai umpan. Not yet. Not yet. Alah. Keburuan gue, keburuan. Keburu tangan gue yang mencet. Not yet. Not yet. Guys, hampir gue tekan. Ah, dapat, 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 dapat. Apa ini? Perasaan gue bilang ini halibut lagi, guys.
dalam blue linker lagi kan. Blue linker spring skate ya itu. Ini skate gue jualin aja. Oke, gue jual dulu mungkin guys ya, biar gak terlalu banyak koin gue hilang. Kita back dulu, back to the harbor, dan kita jualin. Ikan ya, biar gak terlalu miskin nanti. lewat nggak? Iya, belum guys. Pas banget gua. Okay, back. Dapat ini 100 koin guys, lumayan. Burbotnya ada 2. 126 koin 1. 92 koin 1. Nah, ini yang besar. 118 meteoritnya 20 Harris Lord 86 141 lumayan juga harganya spin skate ya. Oke, 26 kita jual dulu guys ya. Gua masih punya berapa umpan. Untung gua pulang guys, ini juga mau hancur guys ya. Oke, gua beli pancingan dulu satu. Udah gue tumpuk, ini gue beli 2. Aduh, uang gue balik lagi sekaratnya segitu-gituan doang. Oke, kita back to Alaska guys ya, mencari ocean sunfish. Go back to the bottom left of the map. Oke, at the corner left bottom of the map. Oke. Pilek batuk guys, aduh kesiksa banget, dingin lagi. Right, mudah-mudahan dapat lah ocean sunfish. Sekarang gua mau spam ya. Ada 3 dulu, kita pakai yang 3 dulu guys. Hey, pencet ini dong. Oke, okay, let's go. Lah, zong. Zong guys. Ah. Kurang ke kiri ya. Lempar aja. Oke, ada ikan. Besari. Besar ini maksudnya. Oke, tenang. Gacha. Ah, bukan ikan rare. Steelhead. Tak satu lagi. Tampung dulu guys ya. Nah, ini yang tadi yang gagal itu guys. Ah, ini lebih mahal kayaknya kalau bayangannya kecil kayak gini ya. Kalau enggak big mouth sculpin. Ini Arctic grilling guys. Ah, dapat. Oh yeah, big mouth sculpin bintang 2 udah 100 koin itu guys. Oke, aduh, bintang cilik. Bintang kecil guys, bukan bintang cilik ini. Right, tenang, tenang, tenang. Not yet. Not yet. Gacha. Oke, gua lebih tenang ya. Mata gua kok ngantuk guys. Wow, oke, big mouth sculpin lagi.
Kayaknya tadi pagi ada yang nanyain di mana bisa farming Yellow Iris Lord. Gak ada tempat farmingnya ya. Kayaknya semua random deh guys ya. Oke. Zong lagi dong. Oke, gue tangkap ini aja. Ini kejauhan. Oke, ini dia. Oke. Not yet. Ah. Duh, kalau kayak gini caranya gue bakalan lepas semua guys ikan yang dari bait ini guys ya. Oke. Not yet. Got. No. Aduh, kabur mulu. Oke, ini harus gua dapatkan, guys. Right. Tangan agak jauh. Nir. Au! Aduh, siksa diri gua. Gua menyiksa diri sendiri. Ah. Malah bayi yang muncul, guys. Oke. Okay. Bentar guys, ada creature. Gua selalu berharap ini creature yang langka, guys. Oke. Okay. Not yet. Ketiga. Keempat. Nah, lagi kan tangan gua semuanya kayak gitu, guys, hasilnya. Oke. Okay. Ini video nggak ada bagus-bagusnya bakalan guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Not yet. Tenang. Apaan sih? Tangan gua gitu banget guys. Capek gua. 6 udah hilang percuma. Gua biarin lah. Anjing, beneran kabur. What's wrong with me, dude? Ocean sunfish ini, ocean sunfish ini. Oke, okay, gua buka mata lebar-lebar padahal ngantuk banget ini, guys. Oke. Okay. Not yet. Gotcha. Alah, bukan ikan langka. Lurebot yang satu. Gagal guys ya. Gagal gua gagal. Oke. Okay. Anjing. Gotcha. So guys, salmon, bye bye. Oh iya, gue belum daily quest guys ya, belum ngespin gue hari ini, gue lupa. Habis ini ya. Oke, okay. No. Gue siksa tangan gue sendiri guys. Nakal banget ini. Nggak dapat ikan dari tadi. Nah ini kayaknya ocean sunfish nih guys. No. Ketiga kali ini, ketiga. No, keempat juga. No. Ah, dapat. Alah, cold fish.
Goldfish kah bener? Olivarden, lu tampung dulu. Anjing, gua buang-buang standard bait dari tadi, guys. Alah, ikan kecil lagi. Males gua. Kabur lu. Not okay. Okay. Wait. Not yet. Not yet. Gotcha, guys. Bukan ikan rare. Tinggal 7. Goldfish. Oke, 7 kali lagi. Udah kepanjangan videonya, nggak ada hasilnya ini, guys, ya. Right. Ini dong. Oke. Okay. Oh. Nope. Oh, burbot lagi. Oke, okay, masih ada sisa 5. Wah, susah kalau yang kayak gini, guys. No chat. Gacha. Gapuluh menit videonya nggak ada hasilnya bakalan ini, guys. Ah, big mouth school pain. Oke, gue perhatikan pelampungnya, jangan ikannya ya. Not yet. Gotcha. Gue lupa, guys, konsep itu dari tadi ya, malah gue kehilangan banyak umpan jadinya. Yang gue liatin bayangan ikannya mulu. Ketika ikannya menyundul, otomatis tangan gue mencet. Yang kita perhatikan itu pelampungnya ya. Kalau gue di sini nyebutnya pelampung, pelampung kailnya itu. Oke, okay, perhatikan yang merah itu, guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Sama aja. Tangan kalau udah nggak fokus ya sama aja hasilnya nih. Oke, ngantuk banget, guys. Tinggal 2 umpan. Big mouth scoping lagi. Bye, still head. Oke, sisa 2. Agak susah, guys, ya. Karena gua nggak dapat ikannya. Kabur semua rare fishnya gara-gara gua. Alright. Not yet. Guys. Gak dapat epic fish, si swordfish, bukan buai. Last one. Oke, okay, mudah-mudahan yang terakhir ini rare, guys. Nggak dapat satu pun gua ikan rare dari 23 bait ya. Tumben banget, guys, akhirnya gua sial banget ya di video kali ini. Kayaknya kepanjangan untuk kalian, nanti nggak ada yang nonton juga kayaknya. Ah, gua upload aja dan kita ceklah harganya dulu. Burbot ya, ini burbot ini worth it untuk dijual, guys, ya, apalagi yellow iris lord. Tapi gua nggak dapat di sini. Kita cek dulu ke Alaska. Bukan dong,
ke Harbor. Di markas lah gua sebut ya. Oke, bintang 2 97, bintang 1 79 bolak-balik ya. Bintang 1 80 guys. Bintang 1 81. Ini cold fish bintang 1 84, mahal juga guys. Oke. Bintang 1 89, bintang 1, bintang 2 ini 92 guys. Mirip-mirip ya. Ya pokoknya mirip-mirip lah. Ini yang paling besar paling atas guys. Untuk thumbnail guys ya. Oke. Okay. Ini cold fishnya gak usah ikut dulu. Sama cold fish 681. Oke, okay, jadi mungkin segitu dulu guys untuk video kali ini. Gua gagal mendapatkan creature-nya, seal tentunya bukan lah, gak dapat lah, susah guys. Yang gua gagal dapatkan adalah ocean sunfish. Oke, okay, mungkin itu aja guys untuk video kali ini. Jadinya gua berpanen burbot dan apa namanya tadi? Bukan yellow iris. Cepet banget lupa gua guys. Big mouth sculpin. Ini ikan malam guys ya, dan burbot juga ikan malam. Jadi kalian kalau mencari di sana lebih cepat guys ya. Oke, okay, thank you guys for watching and don't forget to like, comment, and subscribe and see you guys in the next video. Bye and have a good game. See you guys.